Katsuyo dari sudu tu membawa ruang kepada Abang Joko untuk be more adventurous dengan creative side dia. So Gundala lebih ambitious, lebih. So benda tu sebenarnya as maker pun aku rasa semua orang as a maker nak nak itu kan. Maksudnya kau dapat buat karya yang lagi best dengan gaji lagi besar. Sebab dia, dia kejaya, aku tak pandang kata seni. Maksudnya dia dia seolah-olah keberbolan orang keluar. Is memang benda tu outlet, memang kita ada rasa kita eh ada something kita nak cakap pasal negara kita and kita kita translate into work. So kalau fine artist buat art installation tapi kita filmmaker, so kita kita buat film lah kan through our work. But at the end of the day benda tu still barang commerce, bawa nama, bawa nama, so still bawa, still bawa nama Malaysia juga kan. Betul, betul, represent Malaysia kan bila keluar. Itu satu jabatan kan maknanya. Okay, ada jabatan lain tak selain benda tu? Tak ada bro. Dia macam nak main bola dekat luar macam mana? Kena main bola. Ada trial ataupun cemerlang di negara sendiri. Macam olah bola tayang dekat luar, tak silap aku. Olah bola tayang dekat Taiwan. So ada, ada filem. Maksudnya kita bukan tak ada, kita ada. Cuma tak cukup banyak dan tak cukup diwar-warkan sesama kita dalam industri untuk generasi orang baru masuk tahu. Maksudnya kalau budak baru masuk, tahu Abang Yue, aku rasa ramai pelakon muda tak tahu kan. Benda tu kan problem juga. Sebab setiap industri harus ada anchor kan. Maksudnya anchor studio, okay, kita tahulah ada Media Prima, ada Show. Tapi anchor filmmaking ni siapa? Maksudnya kalau kau pengarah muda, kau nak 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 ambil siapa jadi guide? So okay, kita perlukan diorang berjalan. Okay, okay, tak apa. Aku sebab aku tertarik dengan dengan satu kalau di Indonesia kita ada Garin, maknanya dia orang ada Garin di Indonesia sebagai satu apa Garin yang banyak yang yang menarik apa director-director baru untuk naik untuk untuk ni apa semua. Maknanya apakah hang melihat benda tu berlaku di Malaysia? Maknanya kita ada you know, memainkan peranan seperti Garin. Macam mana, ya, tak ya. Aku rasa Abang Yui dah mula aktif on activism dengan KL Film School kan. So aku rasa it's a very good initiative. Sekarang baru mungkin ada ada social media ataupun internet mempermudahkan proses tu kot. Macam Filipina atau apa, diorang, diorang salah satu yang yang betul-betul menjentik hati aku waktu ataupun mencuit rasa pandangan aku melihat benda ni waktu dekat Tokyo premier, world premier Terbaik Dari Langit. So yang menangnya Iranian young filmmaker lah. So waktu lepak alam sebelum dia menang tu lepak sekali lah sebab semua di, dikumpulkan sekali kan. So borak-borak tanya lah, maksudnya in, aku rasa mirror lah dia malam tu. So macam mana proses kerja apa semua. And and dia cakap lah, kata dia pergi jumpa the grand masters diorang lah. Jumpa Abbas, jumpa Jaafar, jumpa apa semua. To get how to handle kids. Iran kan famous dengan dengan manipulasi pelakon kanak-kanak untuk menghasilkan lakonan yang yang sangat real kan. And work dia dah duduk di takut lain. Maksudnya kau sebab yang geng-geng level senior ni kan very realism, neorealism, kamera pacak tak gerak mana ataupun very raw. Tapi dia dah level technicality tu, aspek kamera dah lebih adventurous. Ada track, ada ada movement yang yang lebih complicated. So benda tu kan dah jadi satu satu dia 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 angkat Iran punya form of cinema kan ke level satu takut lagi. So bila bila tu lah benda tu yang first aku tertip macam eh salah ni sebab kita tak ada. Kalau aku kata kita nak buat cerita komersial, siapa kita boleh tanya yang for sure itu komersial, dia boleh dia boleh bagi panel ataupun kalau nak buat cerita yang yang untuk selera orang luar tengok, apa dia punya tick list, dia ada tick list lah, dia ada ciri-ciri yang yang kita harus tahu lah. Itu problemnya yang yang bagi Tuhan dah cakap lah tu, maknanya dah ada lah tu.
orang yang bercakap depan aku lah. Tak adalah, aku pun still struggle lah Ron. Kita kan kita pun masih dalam pencarian. Maksud kita perlukan orang yang lebih kukuh ilmu dia. Macam kita kan masih dalam journey. Kita tak adalah macam orang kata tahu benda tu kan. Maksudnya ada benda yang kita rasa macam ni kot, tapi bila buat tak juga. Ada kita masih dalam proses try and error. Tapi macam Garin ataupun Laf Diaz, Brillante Mendoza lebih clear di Filipina, Api Catpong lebih clear di Thailand. So benda-benda macam tu yang bagi aku, we need this anchor personalities kot untuk rapatkan soft tu mungkin. Ya, aku tertarik bila Han mention bahaya Filipin. Bila Han mention pasal Filipin. Apa kelebihan yang ada di Filipin? Maknanya sebab Filipin sekarang ni filem-filem dia orang kira di appreciate dekat dunia. Maknanya filem-filem di festival-festival dunia. Kan kebanyakan filem-filem dia orang yang dihasilkan dengan dengan production yang bukannya big production lah. Maknanya bukannya satu big studio punya production, commercial punya ni. Aku tertarik nak tahu pengalaman hang bekerja dengan tim Filipin tu. Maknanya apa yang nampak kelebihan dia orang ni? Maknanya yang buatkan filem dia orang boleh pergi jauh ni. Naskah. Ya, tapi society dia memang kompleks, which is lebih kurang macam Philippines punya complexity of society ya. Tapi yang sebenarnya reality dia adalah TV station. Sebab semua pelakon besar, gaji bulan dengan TV station kan, diorang adalah artist resident TV station. So jadual diorang is minggu 4 hari untuk buat kerja dengan TV ya. So 3 hari free. So tapi dia tu jadual dia taklah macam orang kerja masuk office yang 4 hari tu 9 to 5 ke apa ke, tak. Dia lebih flexible lah maksudnya. So certain orang macam Pialo Pascual buat dengan Laf Diaz yang ada dua muka, aku tak ingat title, shoot kat KL. Dia tak ambil cuti, and dia kumpulkan cuti dia, and cuti tu dia guna untuk kerja dengan Laf Diaz yang almost tak ada duit. sebab reality dia is at the end of the day, acting juga profession kan? Maksud acting lah profession engkau, directing juga profession engkau contohnya. Bila profession ataupun kerjaya, maksudnya hidup kita atas kerja kita kan? Maksudnya kelangsungan hidup kita lah atas pendapatan yang kita jana. Macam mana kau nak karya kalau maksudnya hidup kau masih huara ni? So dalam sudut tu, Indonesia Garin lecturer, Anggi lecturer, diorang tak terikat dalam proses bayar bil. Pening kepala bayar bil tu tak duduk dalam part of diorang punya life. Hidup tak mewah lah, tapi maksudnya tak payahlah pening bayar bil. Daripada hidup engkau macam star, lagi ada problem dah jadi lagi problem kan. So benda tu juga memainkan peranan. So maksud di Filipin, most of the big stars ataupun apa, memang satu is TV station, dua yang geng non big star lah, teater diorang meriah, teater diorang ada tua, teater diorang ada venue, 25 venue, satu venue ada satu weekend. So maksudnya sekali keluar tu 6 bulan, tak mungkin lah hidup engkau tak boleh. So maksudnya dia dah macam Broadway lah, dah macam Broadway dia, lah. Dia dah macam tu. So ekosistem diorang yang buat bagi benda ni boleh wujud. And filem-filem indie diorang 250 ribu, 300 ribu. Dia bukan filem yang besar sebab pelakon datang almost free. Director pula setengah tu memang commercial director. So bila datang shoot art house, kru yang selalu buat commercial dengan dia lah yang akan datang jadi team. Sebab team is a team kan, maksudnya memang team dia. So benda tu pula kita tak ada sangat. Benda tapi sahabat, aku rasa kita boleh buat. Maknanya kita, maknanya pelakon-pelakon kita ada juga yang mampu untuk begitu. Maknanya walaupun dia bukan dibayar gaji oleh TV station, tapi maknanya dari segi populariti yang dia orang ada dengan work-work yang dia orang buat melalui TV lah apa semua. So kadang-kadang dia orang boleh ambil cuti, maknanya untuk untuk bekerja dalam filem-filem filem-filem yang baik, maknanya, tapi bajet tak ada. Kan? Director yang bagus yang bekerja tapi bajet dia sikit.
you know, dia boleh untuk masuk, untuk jump ke dalam production, untuk jadi sebagai executive producer ke, for example. Dan dia just take it untuk ambil-ambil kredit, tapi tak payah bayar langsung. Ataupun tak payah ada kredit, just buat. Aku pernah buat, bro. Aku dalam grant, aku buat macam tu. Maknanya grant tu pergi, kan? Walaupun aku tak ada duit, kan? Duit pun macam ya, cukup-cukup ya untuk bayar pay apa semua. Bukan yang income yang besar. Tapi aku pergi buat grant tu dengan Ariel untuk tolong dia untuk shoot berlakon dalam filem dia, kan, tanpa bayaran. So benda-benda ni aku rasa kita patut lebih banyak buat benda-benda macam ni. Maknanya untuk turun. Dulu waktu aku buat teater, ada kawan-kawan macam Beto for example, dia turun, maknanya dia buat teater for free, maknanya tak payah bayar dia. Dan dia buat teater untuk free sebab dia ya, dia satu untuk dia punya skill, maknanya dia boleh asah skill acting dia ketika dia berlakon teater. Dan kedua, dia membantu teater itu sendiri untuk pull the crowd untuk datang menonton teater tu. So benda yang sama juga, formula yang sama juga kita boleh guna pakai untuk filem-filem yang macam ni. Kan, filem-filem yang orang kata apa, filem-filem yang ada potensi apa semua, a good story, a good director, good production, tapi duit tak ada. You know? So aku rasa orang-orang macam Sam mungkin, kan. Orang-orang macam, you know. Tahu aku macam, Sam ada few project memang Sam memang buat macam tu. Kat fee lah. Taklah kata free, yeah. Tapi maksudnya memang fee tu memang is almost macam tak borak lah. Maksudnya yeah. Ada, dia bukan tak ada, tapi macam aku cakap tadi, the bila dia macam tu, dia buat bagi dia jadi sekali skala tau lah. Kita perbincangannya momentum. Kita punya kemahuan itu supaya dia lebih marak. Dia bukan hanya percikan, tapi sesuatu yang lebih marak dan mekar. Yang itulah yang sebenarnya yang kita harapkan. Ya, ya. Tapi aku rasa kita tak ada masalah dari segi aktor. Tak ada. Talented aktor dekat Malaysia memang banyak. Aku jumpa macam, you know, aku dikelilingi oleh a good actor. So macam aku tahu yang kita memang lambatkan tu memang banyak. So, dia bagi aku dia tak menghalang lah untuk kita progress sebenarnya. Semua benda dah ada. Jadi tak menghalang tu satu hal, tapi satu hal lagi adalah engkau sendiri, pandangan engkau sendiri, penelitian engkau, pemerhatian engkau sendiri, adakah hang rasa filem Malaysia ni memang dah tunjuk progression tu memang dah nampak? Ada adakah tapi tak cukup. Ada tapi tak cukup. Jelas kan? Tak cukup tu maknanya, tapi tak cukup. Maknanya, bila kita, kalau kita ambil berlari lah, which is analogi yang kurang tepat sebab seni bukan Olimpik. Dan aku taklah pandang seni itu macam Olimpik, tapi aku pandang dari sudut konsep usaha lah, usaha. Okay. Bukan seni itu lah, maksud kita berusaha untuk benda macam ni lah. Kalau kita berlari, kejar orang, untuk kita sama dengan dia, kita harus lari lagi laju pada dia, kan? Betul. Sebab kalau kita lari sama laju dengan dia, kita tak boleh potong sama, tak boleh sebab posisinya masih macam tu kan. So kita perlu lari dengan laju just to catch up, apatah lagi nak potong. Lari laju tu tak wujud. Kita masih jogging. Okay, faham. Ha, maksudnya ada progress tapi tak cukup, dan ekosistemnya tak ready untuk lari laju beramai-ramai tu. Dari sudut tu lah, tapi aku mungkin salah, mungkin benda ni betul, pandangan betul, aku. Betul. Aku agree juga. Dia seolah-olah macam naik satu-satu. Dia tak naik sekali. Dia tak naik macam compare dengan sebab aku relate dengan isu yang di Korea kan. Kita banyak berbincang pasal kemajuan yang ditunjukkan oleh Korea. Maksudnya dari sudut seni hiburan dia, show business dia lah, show business kita panggil show business dia lah. Mm-hmm. Macam mana meletupnya, macam mana dia promotekan K-pop dia, macam mana filem-filem Korea itu menembusi pasaran-pasaran dunia, kan, sampai ke Malaysia, sampai anak aku pun kan tengok Running Man tu, kenal habis semua pelaku dalam Running Man tu, kan, sampai nak ajar cakap Korea, kan, sampai begitu kuat influence daripada, sedangkan maknanya kalau kita kaji balik, maknanya industri kita ni lagi awal
daripada tahun 50-an dulu kan, 40-an dah ada dah kan, benda-benda dah start dah benda dekat Malaysia. Naik waktu zaman apa, Jalan Ampas tu, dia meletup dekat Jalan Ampas. Kan? So, kita lagi dulu kan, tapi Korea start kemudian. Eh? Korea ni tak payah cakap lah, apa-apa pun lah. Eh? Industri kereta dia pun start kemudian, dia merdeka pun kemudian. Eh? Tapi, bagaimana dia orang, ini aku rasa management maknanya. Management dia orang, macam mana dia manage benda ni untuk supaya dia boleh naik satu. Ha. Eh, bukan naik seorang-seorang. Bila sekarang, kenapa dia naik seorang-seorang? Sebab semua atas usaha individu. Atas usaha individu untuk naik. Eh, dia, jadi macam mana? Macam mana? Aku tahu orang cakap peranan studio kena main, maknanya studio kena mainkan peranan. Sebab, untuk... sebab tak boleh buat apa? Sebab Bong Joon-ho buat filem untuk CJ kan? Semua yang kesuka semua CJ yang produce kan? So, tak dapat lari pada aspek tu. Sebab the moment, konteks kita kata nak buat, last kali paling banyak kita boleh buat macam Filipin. Cerita macam Ariel. Sebab sampai bila Ariel kita nak tengok dalam konteks macam tu aja. Cara ke, maksudnya bukan cara kerja pun, limitasi yang dia kena hadapi. Bila kita dapat tengok Ariel mula dapat berkarya ataupun dapat buat kerja dalam ruang yang lebih kondusif untuk dia maju. Kenapa kita harus bangga dengan Ariel lahirkan karya dalam banyak limitasi? Faham tak? Kita mengangkat hanya kerana limitasi. Instead of kita memilih untuk macam mana memudahkan dia supaya dia lebih buzzing dengan idea. Dia lebih ingin mengambil risiko dengan idea dia. Sebab tanpa risiko dalam idea, idea baru tak wujud. Once idea baru tak wujud, tak ada execution idea baru, filem jadi tawar. Berjaya tak berjaya is kitaran usaha. Maksudnya ada benda berjaya, ada benda tak berjaya, normal bagi aku. Tapi usaha tu sebab Garin, Setan Jawa dahsyat, aku jatuh cinta. So dia Sugiya dahsyat. So benda tu dia ada modulation dia which is part of progress. So bro, ni ada komen satu kat sini. Dia kata Malaysia tak nampak seni sebagai cabang soft power untuk pengaruh image Malaysia di mata dunia. Industri hiburan Korea dilihat oleh Korea sebagai konteks soft power. Apa ni? Nabil. Okay. Aku ambil sejarah lah. Sebab aku pernah petik 2-3 kali. Aku malas nak ulang benda tu. Sebab aku rasa macam bunyi dia macam ahli politik. Macam kat retorik lah. Okay. Tapi dia lah realiti. Apa yang kita tengok sekarang adalah di garisan penamat, dekat ujung-ujung garisan penamat, engkau tengok orang lari 400 meter. Ataupun engkau duduk di last curve of a marathon dan engkau cakap, dahsyatnya dia lari. Tapi jom kita pergi tengok macam mana start. 1992 ada advisory board for president, presidential punya advisory panel buat research, and 93 dia orang keluarkan result. Research dia adalah filem Jurassic Park dia punya jualan sama dengan 1.5 biji kereta Hyundai. Okay, satu filem jualan dia sama dengan 1.5 juta kereta Hyundai. Untuk letak kita faham kata 1.5 juta kereta, biji kereta tu ni sebanyak mana, Proton perlukan lebih kurang 15 tahun untuk dapat jual 1.5 million biji kereta. Angka